Mentalism adalah aliran yang dipilihnya. Dan dia juga berguru berpencilap dari Romy Rafael dan Denny Darko. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Darius Brew. Ngomong Yo Nine Square, what's up dongnya good bro, oke? Bisa? Kita coba sini lagi ya. Yo Nine Square, what's up? Good bro! Ya, tangan untuk Anda dan Nine Square. Oke, saya mau tahu dulu nih, yang magician di sini siapa? Angkat tangannya boleh yang magician? Oh, ada magician yang di sini, bagus, orang awam semua. Sebentar, saya mau tanya ke satu orang. Magician? Magician? Ngapain sih datang ke acara kayak gini? Hah? Nggak, emang ada gunanya datang ke acara seperti ini? Nggak, pertanyaannya ngapain datang ke acara seperti ini? Ngelihat seorang magician nampil di sini, terus dapat apa? Ya itu kata orang-orang di luar sana yang apatis. Sebenarnya dengan datang ke sini mungkin saja kita dapat informasi-informasi yang berguna dan malah bisa membantu untuk diri kita. Who knows, ya kan? Nah, saya akan mencontohkan dengan sesuatu yang apa yang saya punya ya. Saya akan memilih satu orang di sini terlebih dahulu. Nah, Mbak boleh Mas yang di dekat sana boleh diambil Mas Excel ini terkenal sekali Mas Excel ya. Jangan aja Mas. Duduk silakan nggak apa-apa. Mas Excel, ibaratkan kita ngomong soal informasi ya. Ibaratkan saya mempunyai satu buah kartu. Anda pasti cukup familiar dengan kartu ya? Oke. Boleh minta satu lagi mic-nya untuk Mas Exo? Mas Exo, kalau harus memilih kartu, kartu itu ada dua warna, betul? Ada merah, ada hitam. Warna apa yang dipilih, Mas? Yang kenceng mungkin biar semuanya bisa dengar. Merah. Jadi, warnanya merah. Oke. Mas Excel, boleh tolong terbangkan pesawatnya lagi kemana saja terserah supaya kita bisa mendapatkan informasi berikutnya. Boleh pilih kok. Oke. Tadi yang dipilih Mas Excel adalah kartu merah. Merah itu ada dua lambang, ada wajib, ada hati. Pilih yang mana? Wajib. Apa sekali lagi yang wajib? Wajib. Oke, boleh diterbangkan sekali lagi kemana saja bebas. Ya, boleh ditanggap? Boleh berdiri? Saya gak kelihatan dari sini. Ya mas, ya diri. Mas! Tadi kan sudah dipilih warnanya merah, terus wajik. Nah sekarang, mau pilih yang genap atau yang ganjil? Genap itu adalah 2, 4, queen. Atau yang ganjil itu as, 3, 7, jack. Mau yang mana mas? Ganjil atau genap? Apa kurang keras yang lebih keras lagi tuh? Ganjil. Oke. Terbangkan terakhir sekali lagi silakan. Tadi di sini kita sudah mempunyai boleh. Ini artis bukan sih? Oh, dikasih malah. Oke. Ganjil ya. Merah, wajib ganjil. Pilih angka ganjil atau gambar ganjil apa? Sekarang sebutnya mas. Oke, gua ganjil deh, kalau gua ganjil. So, iya sebutin angkanya. Angkanya. Berapa? Satu. Satu merah. Ya, mas boleh maju ke depan kalau gitu. Udah kelamaan, cukup. Oke. Nah mas, tadi kan kita sudah mengumpulkan berbagai macam informasi ya. Dari merah, wajik, ganjil, dan yang dibeli adalah? As, wajik, ice diamond ya. Oke. Nah sekarang mas, kita akan mencoba. Terus mas.
lagi. Boleh tolong masuk sebentar, tangan ini dibuang aja, dibuang aja. Ah, dibuang aja. Tegang banget kayaknya. Oh enggak ya? Asuh aja. Mas, sekarang tolong masukkan tangan ke dalam dulu. Sudah. Oke, siap. Bu, masukkan tangan Mas kantong sebelah kiri saya. Berarti sebelah sini ya. Dimasukkan? Iya, nggak nyompet. Masukin aja. Udah, diam dulu. Diam, masuk-masuk dulu. Berasa sesuatu? Oke, berasa. Terus? Apa tuh? Oke, okay, orang boleh dikeluarin kalau gitu. Nah, di situ saya sudah punya satu pakar tuh. Betul? Oke, okay, boleh dikeluarkan. Dikeluarin lagi. Good, oke. Okay. Good. Nah, sekarang Mas. Boleh dibuka satu persatu, dan kalau tadi kartunya ada, boleh dihitung. Sambil dihitung. Udah berapa tuh? Udah masuk ke berapa tuh, Mas? Ini baru ya, pas kita aja. Ada kartunya? Kartunya tidak ada. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Mas yang di depan ini. Oke, nah kalau Anda semua memperhatikan, dari tadi saya sudah, saat awal saya datang ke sini, saya menempelkan sesuatu di belakang sana. Kelihatan nggak? Ada sebuah amplop. Boleh salah satu orang yang dekat sana dia mengambil amplop tersebut? Mungkin Mas yang paling, Mbak yang paling bocor sana, Mbak boleh dicopotin, Mbak? Boleh dibawa ke rumah ya, dicopotin ya? Waduh, terima kasih nih Mas John Under, boleh dibawa ke depan. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Mas John Under, keren loh dia. Silahkan diambil, Mas. Oke, sebentar. Nah, kalau tadi mereka, orang-orang apatis itu berhasil mendapatkan informasi-informasi seperti ini, harusnya kan ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kita coba. Kalau eksperimen yang tepat, harusnya kartunya tadi adalah... As apa? As lemon. Good, silakan. Dan kartunya adalah luar biasa. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Mas ini. Terima kasih Mas, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang dikatakan orang-orang apatis itu semuanya salah. Dan ternyata memang Night Square, bahkan Open Stage, mampu memberikan informasi-informasi dan memberikan kita bantuan yang luar biasa. Saya lagi memakai Night Square dan Open Stage. Maju terus untuk Anda semua juga dan semua penonton yang ada di sini. Nama saya Darius Drew. Have a good night and thank you.